kok belum berangkat? Iya, belum dapat gobernya. Ya udah, kalau gitu bareng ayah aja. Ayah sekalian mau nganterin bunda ke supermarket. Oh, ya udah deh kalau gitu. Maaf, Mbak Jen, Teh Jen, ini teh temennya masih lama nggak ya? Soalnya saya harus siap-siap kerja, ada sip sore ini teh. Oh, tenang aja mas, bentar lagi nyampe kok. Tahu nih, ntar juga perginya aku yang nganterin. Sabar dong. Nah, ini dia orang yang tunggu-tunggu datang. Hai semua. Jun, 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 aku takut Haji Jun. Usir dari sini, Jun. Jun, aku takut sama Haji, usir dia dari sini, Jun. Ayo pergi. Maaf, aku malu itu cewek. Udah jangan lihat, Mbak itu kepalanya digituin, Mbak. Jun, usir Haji dia, Jun. Iya, tenang. Jun, Bapak, seh. Lucu sih, tapi kalau takut sama anjing, jadi gak lucu lagi deh. Jun, anjing, Jun. Udah, Mas, Jun. Malu itu cewek-cewek, malu. Tuh, gimana sih? Jun, usir, Jun. Jadi gitu ceritanya, Pak Haji. Kasihan amat soalnya hidupnya ya. Bukan kasihan lagi ya tuh Pak Haji, ini mah super kasihan. Tapi kalau menurut gue ya, itu ibarat manjat pohon kelapa, jatuh, ketiban tangga. Udah gitu, ketimpa kelapanya Pak Haji, kepalanya benjol atuh ya. Sampai Mbak. Masnya kenapa lagi sih? Tadi kan aku udah cerita, kenapa dari dulu aku susah dapetin cewek. Pantesan gak ada yang mau, jutek gitu. Ih, kan tadi saya udah bilang, masnya lebih nyeremin senyumnya daripada cemberutnya. Update status. Masa cemberut lebih manis daripada senyum, Lup? Bab teh mau pamit, mau ngojek biar ada pemasukan. Ya udah semangat ngojeknya ya. Bibu, Bibu teh mau kemana? Gak usah kerja dulu atuh. Siapa yang mau kerja? Orang mau ke toilet ini udah kebelet. Ya udah atuh, ayo Bapak bantuin. Ih, gak usah, orang Bibu bisa sendiri ah. Bapak bantuin ah. Ojak, ya. Mertuanya masih di rumah? Udah enggak, udah pulang kemarin. Oh, cepet banget. Wah, cepet apaan? Rasa kayak 2 tahun, lama bener. Bang Ojak, emang gak suka ya kalau mertuanya main ke rumah? Enggak mas, cuma bercanda. Oh, kalau gak salah mertuanya Bang Ojak tinggalnya di Cibubur ya? Iya, di Cibubur, deket Taman Bunga Wiladatika. Oh, Taman Bunga yang tempat rekreasi itu? Iya mas. Jack, masih di sini sih. Babab nungguin Bibu, mau bantuin Bibu ke kamar. Yuk. Enggak usah, Bibu bisa sendiri. Masya Allah, Bibu. Bibu teh masih keliengan. Udah, Babab bantuin aja ke kamar. Kok Bibu makin pusing ya, Bab? Itu teh artinya Bibu belum sembuh. Kemarin diajak ke rumah sakit nggak mau. Ya udah sekarang ke rumah sakit aja ya. Nggak mau Abab, orang kemarin udah ke klinik juga. Ibu tuh males ke rumah sakit.
ngojek sana, Gi. Ibu ngantuk banget, ini mau tidur. Mungkin pengaruh obat kali ya. Ya udah. Kalau Bibu ngantuk, Bibu tidur ya. Ya ini emang tadi bilangnya juga mau tidur. Kok gak jalan-jalan sih? Katanya mau ngojek. Ih, Baba malah bengong mulu. Sana, sana, sana. Jadi gak bisa tidur diliatin gitu. Saya kesini. Lu kenapa lagi marah-marah? Lagi sakit ya, Jack. Yuli masih aja marah-marah sama saya. Gara-gara saya numpahin air ke kasur. Terus tadi aja, baru aja Jack marahin lagi saya, Jack. Gara-gara saya nggak ngojek. Udah, Datis. Namanya juga si Yuli lagi sakit. Palanya puyeng kali. Wajar kok marah-marah. Barengin.